pokoknya di atasnya gosok. Takut ke shooting itu. Rezeki. Satu aja, Pak. Oh, satu mawar. Ini mawar. Kalau serat di Solo nggak ada parutan kelapa mudanya. Oh iya iya iya. Ini kan pakai parutan kelapa muda. Buka seperti ini udah lama, Mas? Sudah 2 tahun. Sebelumnya pernah belajar apa ikut orang gitu? Ya dipelajari. Oh, dipelajari. Adik saya yang jualan. Oh. Jualan di Mojokerto. Ya seperti ini juga. Iya. Pokoknya satu saudara itu jualan seberat di sini. Sama ya. Kemarin habis libur. Kemarin ini? Iya, kemarin libur. Kompornya agak rewel terus libur satu hari. Iya. Kalau habis libur gini, anu kelihatannya ngomong jadinya masih libur paling. Iya, mikirnya banyak, ya. Banyak yang nggak tahu. Banyak yang nggak tahu. Biasanya jam segini rame-rame. Tapi ini hari Kamis, hari Kamis sama Senin itu pasti ramai. Iya, banyak yang puasa. Oh, puasa. Iya. Oh, daerah Jombang. Di sini kan betul betul. Porto. Ya, Jombang itu ya pasti gitulah. Iya. Masa pandemi jualan gini, perjuangan, Mas. Kenapa, Mas? Ya perjuangan. Enggak ada yang beli. Maksudnya sepi ya? Maksudnya di masa pandemi kan malah ramean pada waktu anak-anak belum masuk sekolah. Oh gitu. Iya. Oh, malah rame ya berarti? Kan, iya, di rumah semua. Iya, betul. Terus orang beli itu pasti enggak satu. Iya kan? Dan ada banyak. Pemudi. Jadi kalau buat lagi, betul. Pokok kue kalau menggunakan kelapa itu harus ekstra dia. Betul. Gampang ini ya. Kalau jual gak. Itu harus. Ya kayak semacam lodeh gitu bukan sih, Mas? Pokoknya yang pakai kelapa. Oh, masih bisa ya? Ini ya? Iya, khususnya itu enggak gini. Tapi enggak kelihatan, Pak, kalau stereo. Pakai stereo itu ada yang kurang sehat. Iya, iya, iya. Kurang bagus. Tapi kalau saya sih kalau belum dingin juga saya masukin stereo. Oh, iya benar ya. Orang tahunya kan stereo. Tapi kalau pakai gini dilihatnya enak soalnya ya, kelihatan ya. Jadi biasanya saya patok harga kan 5.000. Pakai gini orang ngeluarin pasti harganya pancet apa? Sami mawon. Kira muda. Kan
Soalnya kan ya orang santannya belum dicampur ya kuahnya ya. Iya. Aman maksudnya. Iya, ini enggak gampang pasti kalau enggak iya, dicampur sama gula. Dicampur. Kalau dicampur sama gula lain lagi. Kosong gitu. Akhirnya sudah kosong. Oh, kosong. Tapi tengahnya masih mentah. Mungkin apinya apa gimana gitu ya? Gimana caranya terus banyak melihat dan itu kalau ada rahasianya, kompor ini ada rahasianya. Apinya mungkin ya. Perapian ya. Meskipun ini dibuatkan leher, api itu kalau enggak ada angin, bisa matang. Benar. Mulek enggak bisa matang. Angin ini kurang besar keluarnya juga enggak bisa matang. Iya, benar. Enggak maksimal mati. Api ya menentukan. Macam-macam kuliner. Tapi kemarin itu di Jombang ada event. Oke. Okay. Kuliner Jawa. Banyak ya? Malam. Di jalan apa itu? Di tengah kota, Bang. Malam. Ramai, Mas? Kemarin aku ikut buat stand di sana kok. Oh, sebenarnya kan unik itu iya. Kalau stand. Cuma mau jauhan ke sananya gitu. Oh, kalau tunggu. Tapi malam bisa terus aku paginya nggak bisa jualan lagi. Iya sih. Kalau gitu nyuruh orang paling istri apa gimana gitu. Ada event kuliner tradisional. Nah, kebetulan kue saya kan masuk. Masuk lah ini. Kalau hari Jumat Mas. Oke. Serabi ini banyak yang pesan untuk buat. Pondok. Buat apa nih? Jumat berkah. Jumat berkah. Betul Jumat berkah. Berkah itu. Dari sore sudah ada pesanan. Kan praktis juga nggak isini-sini lah yang bikin ngomong. Enggak toh. Siap makan. Enggak. Kalau sudah di Solo, habis diangkat gini dikasih margarin, jadi ada efek minyaknya. Oh, efek minyak. Buka dari pagi Mas ya? Iya. Sampai 6 sampai habis. Udah habis. Jam 10 udah habis? Iya. Tapi nggak mesti lah lihat terang ya, ya jalan. Ya, orang usaha mah. Iya. Sama. Kalau serap Solo itu ada kuahnya. Nggak ada kuahnya. Nggak ada kuahnya ya? Nggak ada. Ada minyaknya. Oh, ininya ada minyak? Ada. Oh, enggak ada. Asli Solo Mas? Boten. Kalau serabi Solo enggak ada kuahnya. Oh, enggak ada kuahnya. Kalau ini serabi sini gitu. Kalau serabi sini ada kuahnya. Oh, berarti ini memang serabi Jombang sini ya? Iya. Pakai pentulo ya? Ya, pakai. Oh, ini yang namanya pentulo itu ini ya? Oh, saya cari-cari berarti di sini. Iya. Oh, pentulo ini. Ini pertulo. Pertulo. Ini masih tradisional. Aku nyari-nyari di Madiun pertulo susah.
Enggak ada. Jarang yang buat jarang, ya. Bertulonya itu jarang. Sebentar Mas ya. Oh ya. Kuliner tradisional ya. Akhirnya ketemu di sini. Ya ini pertulo ini ya. Iya. Oke, monggo. Ya, nggak apa-apa, santai dulu.